Oke bosku, ketemu lagi sama gue, Lair Chaos. Nah, kali ini kita mau nge-review motor DTX 250. Ini kalau nggak salah tahun 2012. Untuk tahu lebih lanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share di channel. Oke bosku, thank you. Oke bosku, nah ini motor DTX 250. Nah, ini peleknya aslinya, cuman gue ganti, gue repaint ulang biar kayak sport motor racing, dua warna, hitam merah. Peleknya aslinya 300-400, ban 120-150. Terus ini knalpot gue ganti Pro Speed. Habis itu decal nih desain ulang. Habis itu stang, untuk stang dikasih pro taper fat bar, sama ada ganti gear buat performan lah, sama ada kabel itu max wire kita tambahin ke coil sama ke groundnya, sama sen ganti led, udah, sama lampu belakangnya trondol. Nggak begitu banyak sih, soalnya ini orangnya juga masih baru bermain supermoto, jadi step awal dulu untuk segini, nanti berikutnya baru dia naikin upgrade lagi ke depannya gitu. Oke bosku, cukup sekian, jangan lupa subscribe, like, share di channel. Thank you bosku, gas terus.